apakah hukum orang yang tidak mandi wajib? Dia syarat sah semayang, bersuci termasuk mandi. Iza sakata syartun, sakata masyrut. Tak ada mandi, tak ada semayang, tak ada semayang, masuk dalam kubur, kena kata. Nabi jalan, jalan-jalan dengan sahabat, ada dua kubur. Nabi berhenti dan Nabi rasa dalam keadaan seperti sesuatu yang murah. Lalu kemudian Nabi berkata, innahuma yu'azzabani. Dua penghuni kubur sedang kena seksa sekarang ini. Amma ahduhuma. Salah satu mayat ini, nampak? Yamshi bil ardi namimah. Ketika hidup di dunia, suka berjalan ke rumah orang, memburuk-burukkan jiran tetangga. Wa amal akhar la yastanzi anil baul. Yang satu lagi mayat kena azab kerana najis kena kepada pakaiannya, dia tetap semayang juga. Itu kena najis. Tak lagi, kena sikit air kecil, semayang. Tak sah, kena azab dalam kubur. Faham? Oh, ni tak semayang tu, tak mandi junuk tu. Ah, balik awal. Dah. Dia kata, tak apa ustaz. Walaupun kita kena azab, kita orang Islam. Tidak akan kekal. Saya dah dengar ustaz khabar, orang Islam masuk neraka tidak kekal. Akhirnya masuk syurga. Betul. Semua orang beriman, jahat macam mana pun, akhir masuk syurga. Tetapi sebelum masuk syurga, ke mana? Masuk neraka. Go to hell dulu. Neraka ni mana? Api. Faham? Bakar kita. Kita duduk dalam kuali neraka. Panah lah. 1,000 tahun. 50,000 tahun. Mu nak tahan duduk? Nah, rumah kita tak ada elektrik 2 jam pun panah dah. Nah, neraka dalam api. Mu nak duduk dalam api? Sesaat pun tak boleh. Api ni barang cantik jadi uduh. Barang comel jadi uduh. Kereta BMW lawa-lawa, Lamborghini, Porsche terbakar. Jadi makin comel makin uduh. Makin uduh. Faham? Itu baru api dunia. Rumah banglo 8 juta. Makan di api. Uduh ke comel? Uduh. Pelakon Hollywood orang comel-comel. Bukan jaga jambang. Dia mereka. Pelakon Hollywood terkenal perempuan. Lawa lah. Comel lah. Mata biru. Hidung macam burung raja udang. Pipi merah. Pelakon pujaan dunia. Betul tak? Comel lah. Dah beriman pada Allah. Masuk dalam api. Jadi hudur. Kita belum masuk. Hudur dah. Faham lagi? Tak masuk tu hudur dah. Dah kalau masuk, lu fikir sendiri lah bro. Ha, janganlah orang agama. Dah. Ha, dah gok kita ni.